Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihim laniku setengah saking dawuh para ulama, al-waqtu saifun. Al-waqtu utawi waktu iku saifun kanca pedhang. Ae kama anna saifa tegese kaya dene sak temene pedhang iku kotipun bisa medhot. Pala waktu mongko tae waktu bima kelawan barang yumdi kangus ngelaksana ngelangsungaken iki ing ma sapa al-haq Gusti Allah wa yujri lan nglakokaken sapa Allah ing ma iku walaupun mesti menang. Sebagaimana waktu bisa sebagaimana pedang bisa memutus sesuatu, waktu juga bisa memutus sesuatu. Segala sesuatu yang dilangsungkan Allah di dalam waktu mesti menang, dan itu yang terjadi. Karena setiap waktu menjadi pemunculan qadar-qadarnya Allah. Wakila lantin dawahkan as-saifu tawi pedang iku layinun alus apa masuhu demeane saya. Pedang itu lebih deme alus tapi kotiun bisa nugel apa hadu landepe pedang. Jadi lekuin deme pedang kok alus, alon-alon itu alus, tapi lek mbok cekel landepe ya iso tugel. Paman mau kotai sopeng kulayana apa layana ngelembutakan sopeman ngelembutakan itu mealon-alon layana ngelembutakan sopeman ngelemesakan sopeman hu ing saif barang siapa yang pelan-pelan memegang pedang salima mongko selamat sopeman. Tapi waman utai sopeman ku khosana kasar sopeman bersikap kasar hu ing saif ing pedang istolama mongko istolama mongko jadi apa wong Jawa keperang apa jenenge itu kekiris istolama mongko kekiris sopeman. Kaldalika ya kaya mengkono-mengkono pedang al waktu utaya waktu manutai sopan ku istaslama bisa nerima sopaman lihukmi maring hukume waktu naja mongko selamat sopaman. Wa manutai sopan ku arodo ngelawan sopaman ueng waktu bitarki rido kelawan ora rido. Dalam waktu ada kejadian dia enggak terima untuk isa mongkon jungkel sopoman warat dalan dadi asor sopoman. Barang siapa yang melawan waktu maka dia akan apa celaka. Wan satulan podo nggawe syair sopo ulama fidalika yang dalam mengkono-mengkono soal waktu. Wakas sayin fiin layan tahu lana masuhu wahadahu in khasan tahu khasan apa wahadahu in khasan tahu khas man yu kogadok. Wakasai filan kaya dene pedang in layan talamun alon-alon sapa sira hu ing sae ana mongko dadi embut dadi alus apa masuhu demeane sae. Kalau kamu megangnya pelan-pelan maka akan kelihatan halusnya.
tapi wahadahu utawi landepe saif in khosan kalamun ngasar sapa sira lamun bersifat keras sapa sira ing saif khosnan iku khosnanu dadi kasar tegese landep tajamnya pedang itu kalau kau sikapi dengan keras maka dia juga akan keras kepada kamu. Wa manu kae sapa usaha wis nulungi wengman apa waktu-waktu fal waktu moko tae waktu lahu ketiman iku waktun hakikate waktu barang siapa yang diuntungkan oleh waktu maka waktu itulah yang sebenarnya manfaat untuk dia. Kalau waktu kosong tidak ada faedahnya maka waktu itu menjadi kerugian baginya. Waman utai sopong kuna kada ikuna kada ngangelaken waman utai sopong kuna kada ngangelaken uing manopal waktu-waktu kalau waktu mengkotai waktu alai ngatasiman iku muktun jadi bendu. Kalau dia tidak mampu mengisi waktu dan waktunya terisi oleh sesuatu yang celaka maka waktu itu juga akan berubah menjadi celaka bagi dia. Hada kalamu Imam Abil Qasim wa hada utawi iki ku kalamu Imam Abil Qasim al-Qusairi wa wa utawi hada iku muwafiqun nyocoki lima maring barang zakaro kangus nutur ing masoko sohibul kitab sohibul kitab Syekh Ibnu Athaillah Allahu a'lam makalah ke-18 ikhalatuka al-a'mala al-wujudil farawi min rumunati nafsi ikhalatuka utawi olehmu menunda ikhalah itu makna aslinya ngeligerno. Ngeligerno itu memindah mulanya ngeligerno itu ya ngeligerno ditanggung wong liya sing utang aku sing nyaur kowe iki jenenge ngeligerno. Jadi aku diutang sampean 100 nah sampean diutang aku 100 akhirnya sing nyaur ora usah aku sampeane sing nyaur jenenge ligerno memindah. Kalau itu soal aktivitas namanya menunda, mestinya dilakukan sekarang dipindah nanti itu jenenge apa menunda ihalatu kau tahu olehmu menunda al-amalah yang piro-piro amal baik mau berbuat baik tapi ditunda kosek biasanya ngono kosek saya cek sibuk gue lagi longgar menunda amal ala wujudil farogi yang ngatasi wujudi senggang mau beramal tapi menunggu senggang gue lagi senggang aku tak ngamal. Model berpikir demikian ini iku min rumunati nafsi termasuk bagiannya piro-piro kumprungnya hati kumprungku budu setengah gendeng jadi kumprungku ketok pinter tapi salah kabe loro tambah loro piro wolu jadi lah jawab cepet kayak pinter tapi keliru jadi gayanya gaya pinter tapi budu banget ya setengah gendeng jadi tidak sesuatu yang dipertimbangkan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi wong menunda amal itu termasuk orang setengah gila karena setiap waktu itu ada kegiatannya sendiri. Jadi waktu saiki yo saiki waktu engko ada kegiatan mengko lah waktu sing saiki mbok pindah engko maka yang nanti mesti gagal juga
yang sekarang juga nggak terlaksana, double gagal. Jadi jangan suka menunda pekerjaan.